Main. Siapa itu Zulkarnain? Zulkarnain merupakan sebuah tokoh legenda di dalam kitab suci agama-agama Abrahamik dari Judaism, dari Kristen sampai ke Islam. Di Islam sendiri, Zulkarnain diceritakan dalam surat Al-Kahfi banyaknya. Di ayat 80-an sampai 100 itu menceritakan tentang kisah Zulkarnain yang bertemu dengan Gog and Magog. Di trilogi akhir zaman ini, gue akan banyak mencari sumber dari kitab suci, dari sejarah, dan juga dari sains. Sekarang kita jawab dulu, siapa itu Zulkarnain? Diceritakan di Al-Quran, di ayat 84 dan 85, Zulkarnain adalah seseorang yang mempunyai kedudukan di bumi, dan jalan dia itu selalu dimudahkan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi diceritakan dia ini punya kerajaan, dia seorang raja, dan dia pergi ke arah barat. Dia pergi ke tempat-tempatnya matahari terbenam, bisa dibilang di ujung kerajaannya. Di tempat di mana matahari itu terbenam, di laut yang berlumpur hitam, lautnya warnanya hitam. Dan dia menemukan suatu kaum yang tidak beragama. Agama di sini bukan agama Islam, Kristen atau Yahudi, ini agama artinya agama yang percaya pada Tuhan, yang monoteis yang satu. Dan setelah dia pergi ke arah barat, dia pergi lagi ke tempat lain. Dia pergi ke tempat matahari terbit. Dia pergi ke timur dan dia menemui sekelompok orang-orang yang bisa dibilang, dikatakan di Quran bahwa kaum ini tidak mempunyai pelindung untuk kepala mereka. Ditafsirkan bahwa ini merupakan kaum yang nomaden, karena mereka hidup berpindah-pindah, mereka tidak mempunyai rumah yang pasti, mereka tinggal di tenda-tenda, mereka merupakan seorang kaum nomaden. Jadi dia awalnya pergi ke arah barat, ke tempat di mana ada laut hitam, tempat matahari terbenam di arah barat, dan akhirnya pergi ke timur menemui kaum-kaum yang tidak punya rumah, kaum nomaden. Dan akhirnya dia pergi lagi ke arah yang lain. Dia pergi sampai ke tempat di antara dua gunung, dan didapatinya di belakang kedua gunung tersebut, jadi di belakang kedua gunung tersebut ada kaum yang dia tidak mengerti sama sekali bahasanya. Jadi biasanya kalau kita di era medieval gitu ya, di dalam kerajaan-kerajaan antar kerajaan itu, meskipun bahasanya berbeda, tapi pasti ada seorang translator yang bisa menerjemahkan antara dua bahasa. Misalnya kerajaan Khilafah Islam bertemu sama kerajaan Romawi, meskipun bahasa mereka berbeda, pasti ada translator yang bisa menyambungkan antara Raja Romawi sama Raja Islam. Jadi mereka bisa ngobrol. Tapi ini tidak. Ini dikatakan dia setelah pergi yang ketiga ini, dari ke barat dulu, abis itu ke timur, abis itu dia pergi antara dua gunung, dia bertemu di antara dua gunungnya, di belakangnya didapati kaum yang tidak bisa memahami pembicaraan dia. Artinya kaum yang benar-benar beda secara linguistik dia. Dan mungkin sebelumnya tidak pernah terjadi pertukaran budaya sampai-sampai mereka tidak punya translator untuk menerjemahkan bahasa mereka. Jadi dari cerita tadi kita bisa simpulkan ciri-ciri Zulkarnain, salah satunya adalah dia merupakan seorang pemimpin yang hebat. Karena diceritakan di Al-Quran pun dia merupakan seorang pemimpin yang memang dimudahkan jalannya. Dia mempunyai kerajaan yang luas karena dia pergi sampai ke barat, sampai ke timur, sampai ke tempat di mana ada dua pegunungan. Diceritakan juga di surat Al-Kahfi tadi bahwa dia merupakan seorang raja yang mendirikan tembok untuk menghalang Gog dan Magog. Jadi diceritakan saat dia bertemu dengan kaum yang dia tidak bisa mengerti pembicaraannya, kaum tersebut menggunakan bahasa tangan lah, bisa dibilang menggunakan bahasa sign language gitu ya, menceritakan bahwa Zulkarnain, tolong nih, ada sekelompok Ya'juj and Ma'juj, atau dalam bahasa Inggris Gog and Magog. Dia ini merupakan makhluk yang membuat kerusakan di muka bumi. Bisa nggak kita bayar kamu untuk membuatkan dinding penghalang supaya Gog and Magog pada lalu kita, kata kaum yang dia nggak mengerti bahasanya ini nih. Zulkarnain setuju untuk membantu kaum ini untuk mendirikan sebuah tembok di antara pegunungan tersebut untuk menghalangi masuknya Gog and Magog. Karena Gog and Magog ini dikenal sangat sadis, brutal, dan juga berdarah. Jadi bisa dibilang bahwa Zulkarnain juga takut dengan Gog and Magog. Kenapa? Karena kalau dia berani, dia akan melawan. Tapi Zulkarnain berpikir 3 kali kan untuk melawan Gog and Magog, dan akhirnya dia memutuskan untuk mendirikan tembok dibanding untuk melawannya. Gog and Magog ini merupakan suku yang benar-benar barbar. Singkat cerita, dijadikanlah tembok yang menghalangi Gog and Magog untuk memasuki kawasan dari kaum tersebut, dan juga memasuki kawasan-kawasan Zulkarnain. Zulkarnain bilang bahwa tembok ini ada karena rahmat dari Tuhanku, dari Allah. Dan tembok ini akan ada sampai nanti Tuhanku sudah tidak mengizinkannya, maka tembok ini akan runtuh. Tembok ini akan tiada nantinya. Jadi tembok ini bukan tembok yang bertahan selamanya, melainkan tembok yang akan hancur juga nantinya. Siapa Gog and Magog? Gog and Magog merupakan juga seperti kita, manusia, kaum Bani Adam juga. Banyak dongeng-dongeng yang terlalu berubah-ubah, terlalu banyak dibumbui, sampai akhirnya tercipta sebuah stigma bahwa Gog and Magog ini merupakan sebuah monster. Monster yang tinggal di pegunungan, di dalam gunung, tinggal di Antarktika, tinggal di manapun gitu loh. Sebenarnya bukan, sebenarnya dia bukan monster, dia bukan monster bertangan 10, bukan. Dia merupakan Bani Adam juga, sama seperti kita. Buktinya apa? Buktinya ada sebuah hadis yang menceritakan nanti di Judgment Day, di hari penghakiman, bahwa nanti Nabi Adam akan diminta oleh Allah untuk mengeluarkan bait sunar orang-orang penghuni neraka. Dan Nabi Adam bertanya, siapa itu? Allah menjawab, dari 1000 orang ambillah 999, karena mereka itu merupakan orang yang zalim, yaitu Gog and Magog. Jadi jelas bahwa Gog and Magog ini merupakan kaum dari Bani Adam, yang memang tidak jelas siapa itu orangnya. Dan dari cerita Zulkarnain di Al-Quran ini pun kita tahu bahwa Zulkarnain ini tinggal di dekat, bisa dibilang di dekat pegunungan tadi, pegunungan yang bisa dijangkau oleh dia, di mana dia membangun tembok untuk menghalangi Gog and Magog masuk dalam area tersebut. Zulkarnain sendiri itu bisa dibilang memiliki arti bukan nama dia, tapi merupakan sebuah julukan. Zulkarnain artinya the man with the two horn, ada yang bilang. Orang mempunyai dua tanduk ini, entah dua tanduk sebagai helm atau dua tanduk sebagai kiasan. Nanti kita akan cocokin dengan sejarah gitu ya. Thank you.
Nah, tadi itu merupakan kisah Zulkarnain jika kita telisik dari Al-Quran. Sekarang kita akan masuk ke bab yang selanjutnya. Kita akan menceritakan dulu kisah Nabi Nuh. Karena begini, jika kita ingin mengetahui siapa Zulkarnain tersebut, kita harus kembali kepada awal zaman peradaban. Zaman peradaban manusia sebelum peradaban Mesopotamia. Zaman peradaban manusia di mana peradaban itu masih kosong, masih nol gitu loh. Belum ada civilization, orang masih sedikit. Yaitu kembali ke zaman Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ini merupakan nabi yang termasuk ulul azmi, nabi yang terbaik dari para nabi. Karena ujiannya sangat berat, dia merupakan nabi yang diuji dengan banjir besar dan dia menyelamatkan orang-orang yang percaya kepada dia dan juga Allah. Di dalam cerita agama Abrahamik, Nabi Nuh ini merupakan orang yang mengawali peradaban, karena peradaban sebelum dia semuanya hancur terkena banjir besar. Kalau dibilang banjir besar ini real apa enggak sih? Apa cuma dongeng-dongeng agama samawi doang gitu? Kalau dibilang dongeng, juga sebenarnya kalau kita mau open minded gitu ya, hampir di semua kultur-kultur budaya, budaya apapun itu, maupun suku Aztek, kayak suku apapun lah, Yunani atau apapun, semuanya punya semacam dongeng bahwa zaman dulunya pernah terjadi banjir besar. Kalau di Yunani kita tahu kan ada semacam dongeng Atlantis, itu kan juga banjir besar yang menghancurkan peradaban. Jadi hampir di semua peradaban kuno mereka punya cerita legend tentang banjir besar. Jadi kalau tanya ke gua, percaya apa enggak tentang cerita Nabi Nuh, gua percaya, karena hampir semua kebudayaan kuno menyebutkan ada legenda demikian. Jadi semuanya match gitu. Meskipun mereka gak pernah ketemu, tapi mereka ceritanya match. Pas. Jadi saat Nabi Nuh menyelamatkan kaumnya dari banjir besar, dia terdamparlah di daerah Mesopotamia. Jadi bisa dibilang daerah Mesopotamia ini merupakan awal ceritanya peradaban setelah era banjir besar. Disitulah awal mula kembalinya tersebar peradaban-peradaban dunia. Jadi Nabi Nuh ini punya anak tiga. Namanya ada Syem, ada Ham, ada Jafit. Ini merupakan tiga anak Nabi Nuh yang menjadi bapak seluruh bangsa-bangsa yang ada sekarang. Syam ini merupakan bapak dari bangsa Semitik, bangsa Arab, bangsa Yahudi. Ini Semitik, itu kenapa kalau kita sebut orang Yahudi, mereka itu orang Semitik, karena dia merupakan son of Syam. Kemudian juga ada Ham. Ham ini merupakan bapaknya bangsa-bangsa Afrika. Jadi kalau kita nyebut bangsa Afrika, mereka itu bangsa Hamitik. Dan yang ketiga, ada namanya anaknya itu Jafit. Jafit ini merupakan bangsa Yafitik, bapaknya bangsa-bangsa kaum Turkik. Turkik ini bukan orang Turki, tapi Turkik ini merupakan kaum-kaum semacam Rusia, Kazakhstan, Mongol, inilah orang-orang Turkik nih. Dan juga bapaknya kaum orang Eropa dari Jafit ini. Jafit ini merupakan anak Nabi Nuh yang paling banyak anaknya, ada 7. Jadi jelas nih ya, dalam cerita peradaban bahwa Nabi Nuh ini punya anak 3 dan 3 anak ini merupakan bapak seluruh bangsa kedepannya. Terus dari mana misalnya ada orang Afrika, berarti semuanya itu bermuara kepada Ham. Kalau orang-orang Arab, semua bermuara ke Syam, Semitik. Kalau orang-orang Eropa, semua bermuara kepada Jafit. Terus gimana kalau orang-orang South America misalnya, orang-orang Amerika Latin itu, Latin kan orang Spanyol gitu, apakah dia orang seperti orang bule? Bukan, dia itu merupakan orang dari orang Italia yang juga merupakan keturunan Jafitik juga. Sama. Terus gimana kalau orang Indonesia? Orang Indonesia ini diriwayatkan bahwa orang Indonesia adalah keturunan dari Cin. Cin ini merupakan cucu dari Yafit. Jadi kita pun termasuk dari orang-orang Yafitik. Beberapa cucu yang sangat terkenal adalah Kanaan. Kanaan ini merupakan cucu Nabi Nuh yang merupakan anak dari Ham. Dia ini merupakan orang yang mendiami kawasan Palestina. Makanya Palestina itu dibilang negeri Kanaan. Karena ini merupakan negara yang didiami oleh Kanaan. Jadi bahwasanya Kanaan itu mendiami negeri Palestina dulu awalnya. Dan orang Palestina ini juga merupakan bangsa Hamitik, bukan Semitik. Jadi Kanaan ini bisa dibilang merupakan bapaknya bangsa-bangsa Palestina. Jadi saat dulu Nabi Nuh itu terdampar di Mesopotamia yang memulai peradaban kembali, setelah berlangsung beberapa lama, dia akhirnya menyebar anaknya ke seluruh penjuru bumi dengan membagikan tanah-tanah sesuai masing-masing anaknya gitu loh. Jadi kalau kayak zaman sekarang nggak bisa dibilang kalau misalnya ada orang nih, orang tuanya punya warisan banyak perusahaan-perusahaan, dibagikan anak yang pertama perusahaan B, anak yang kedua perusahaan yang A, anak yang ketiga perusahaan yang C. Ini sama juga konsepnya. Nabi Nuh ngebagi tanah-tanah di bumi untuk semua anak cucunya. Supaya apa? Supaya mereka itu bisa pergi ke tempatnya masing-masing dan bisa memulai kehidupannya masing-masing. Dibagikanlah kalau orang-orang Yafitik ini ke utara dari Iran, di atas pegunungan Kaukasus di Eropa. Kalau orang-orang Syam di mana? Di tempat di Mesopotamia dan sekitarnya. Kalau orang-orang Ham disebarkan diberi tanah di Afrika. Nah, Kanaan ini yang cucunya Nabi Nuh ini yang merupakan bapaknya bangsa-bangsa Afrika, sebenarnya harusnya perginya ke Afrika. Tapi saat dia mau pergi ke Afrika, dia singgah di tanah yang sekarang merupakan tanah Israel, tanah Palestina. Dan dia keburu nyaman di daerah tersebut. Jadilah dia tidak mau pindah dari tanah tersebut, padahal seharusnya tanah tersebut bukan buat Kanaan. Sebetulnya tanah tersebut untuk anaknya Arpakshad. Arpakshad ini merupakan cucu dari Nabi Nuh yang merupakan anaknya Syem, yang merupakan nanti bakal menjadi bapaknya bangsa-bangsa Yahudi. Jadi sebenarnya kalau kita mau bilang secara jujur gitu ya, sebenarnya tanah Yahudi itu punya siapa? Jika kita kembali ke Nabi Nuh, itu merupakan bagiannya anaknya Arpakshad yang merupakan cucu Nabi Nuh yang merupakan bapaknya bangsa-bangsa Yahudi. Jadi tanah itu merupakan tanah orang-orang Semitik, yaitu dari Israel. Cuman tanah ini terlanjur nyaman waktu transis sebelum ke Afrika. Ada juga yang terkenal lagi dari cucu Nabi Nuh, itu dari anaknya yang Jafit. Jafit ini punya anak 7. Yang terkenal ada 2. Ada Gomer, ada Magog. Agak-agak familiar ya Magog. Gitu. Apakah Magog ini merupakan Magog yang dimaksud oleh Zulkarnain? Gomer ini merupakan anak dari Jafit yang merupakan bapak dari Askenas. Jadi Gomer nanti punya anak namanya Askenas. Askenas ini merupakan bapak dari orang-orang Jerman. Dia ini juga merupakan bapak dari orang-orang Yahudi. Yang Yahudi itu Yahudi Askenazi namanya. Yahudi ini Yahudi Eropa. Nah, Gomer ini merupakan salah satu cucu yang sangat baik sama Nabi Nuh. Jadi saat Nabi Nuh tua, Gomer ini merupakan salah 2
dari cucu yang merawat Nabi Nuh saat tua. Dan Nabi Nuh sendiri saat dia punya 3 anak, Syam, Ham, dan Jafet ini, dia mendoakan masing-masing anaknya. Syam didoakan bahwa keturunannya akan menjadi rasul-rasul ke depannya. Itu kenapa kebanyakan rasul itu merupakan orang-orang Semitik, orang-orang entah Yahudi, entah orang Arab, entah orang Persia gitu. Dan kalau Jafet ini didoakan akan menjadi raja-raja. Jadi banyak keturunan Jafet yang akhirnya menjadi raja-raja karena Nabi Nuh mendoakan demikian. Sementara kalau Ham didoakan oleh Nabi Nuh akan menjadi sekumpulan orang yang membantu kakak-kakaknya. Jadi akan menjadi bangsa yang membantu kaum Syam dan juga kaum Yafit, yang akhirnya sekarang kalau kita lihat di sejarahnya, kaumnya Ham ini, kaum Afrika, merupakan ya banyak akhirnya menjadi orang yang selalu membantu kaum keduanya yang menjadi budak salah satunya. Nah, suatu hari saat Nabi Nuh ini sedang diberikan namanya malam munajat lah, malam dimana doa-doa dia itu semuanya dijabah gitu, mau baik mau buruk akan dijabah, karena Nabi Nuh ini merupakan Nabi yang spesial, ujiannya luar biasa. Ini merupakan Nabi yang ulul azmi, cuma 5 Nabi yang ulul azmi, salah satunya adalah Nabi Nuh. Saat Nabi Nuh mendapatkan malam munajat dari Allah, diceritakan bahwa dia mengajak anak-anaknya keturunannya untuk berkumpul untuk doa bersama. Tapi Jafet ini sedang sibuk dengan urusannya sendiri, sampai akhirnya dia menolak ajakan Nabi Nuh bapaknya untuk ikut di malam tersebut. Sampai akhirnya Nabi Nuh itu marah dan dia menyumpahi anaknya Jafet ini di malam munajat, di malam dimana doa-doanya itu diijabah semuanya. Dia menyumpahkan bahwa nanti akan lahir seburuk-buruknya manusia dari keturunan Jafet. Yang kita tahu bahwa Jafet ini adalah bapak dari Gomer dan juga Magog. Di sini ada peta nih yang menunjukkan persebaran dari cucu-cucu Nabi Nuh nih. Ada Gomer, ada Magog, ada Tiras, ada Lidia, ada Kanaan, macam-macam. Kalau warna merah ini, dia ini Semitik. Kalau yang hijau, dia itu Hamitik. Yang birunya banyak, dia merupakan kaum Yafitik. Nah, ini di peta ini kalau kita lihat ya, persebaran Gomer dan Magog. Magog ini tinggal di daerah Georgia dan juga Rusia yang sekarang. Kalau Gomer ini tinggal di sekitaran daerah Romania. Kenapa kita lebih highlight dua orang ini? Karena dua orang inilah yang kalau kita lihat merupakan bapak dari bangsa Gog dan Magog. Karena namanya cocok, namanya pas. Jadi sebelum kita lanjut ke bapak yang selanjutnya, kita harus ingat highlight dua hal di sini, ada Gomer dan Magog. Gomer ini merupakan bapak dari bangsa-bangsa Jerman yang juga merupakan bapak dari bangsa Ashkenazi Jews, yaitu Jews Eropa, Yahudi Eropa, Yahudi yang bukan Semitik. Dan juga ada Magog yang merupakan bapak dari bangsa-bangsa Turkik, bapak dari Turkik, kaum-kaum Siberia, Kazakhstan, dan teman-temannya. Nah, sekarang di bab ketiga kita akan balik ke Zulkarnain lagi. Tadi kan bab kedua tuh udah panjang tuh ngomongin Nabi Nuh, tapi kita nggak bisa melepasin penjelasan dari cerita Nabi Nuh tadi sebelum kita ngelihat siapa Zulkarnain sebenarnya. Nama Zulkarnain pernah disebutkan di dalam Torah, dalam kitabnya orang Yahudi, di dalam bukunya Daniel, The Book of Daniel. Daniel ini merupakan seorang figur di dalam Judaism yang menulis banyak cerita-cerita agama gitu. Jadi pernah disebutkan nama Zulkarnain di dalam buku The Book of Daniel di 8:20 diceritakan bahwa bahasa Indonesia itu the two horn ram that you saw represents the kings of Media and Persia. Jadi dibilang si dua tanduk itu merupakan representasi dari dua kerajaan, kerajaan Media dan juga kerajaan Persia. Kalau ini sebenarnya kalau kita mengacu kepada Torah ini, kepada di Old Testament kitabnya agama Yahudi, Zulkarnain ini bukan merupakan nama asli, Zulkarnain ini bukan merupakan dia pakai tanduk, tapi Zulkarnain ini merupakan sebutan bahwa dia inilah raja yang menguasai dua kerajaan, kerajaan Media dan Persia dikatakan nih. Daniel ini hidup di zaman 620 sampai sekitar 500-an sebelum Masehi. Jadi Daniel ini hidup di zaman di mana kaum Yahudi diinvasi oleh Babilonia, oleh Raja Nebukadnezar, di mana kaum Yahudi dipaksa meninggalkan tanah-tanah kelahiran dia untuk ikut ke Babilonia menjadi budak dari kaum Babilonia. Sampai akhirnya dia diselamatkan, dibebaskan oleh seorang raja namanya Cyrus the Great. Dan raja ini setelah menundukkan Babilonia, dia melepaskan kaum Yahudi untuk pulang ke tanah kelahirannya dan juga untuk kembali merestorasi agama dia. Dan bisa dibilang Cyrus the Great ini adalah salah sedikit orang yang non-Yahudi yang disebutkan di dalam Torah, saking dia itu sangat berjasa kepada kaum Yahudi. Bisa dibilang juga kalau Cyrus the Great ini enggak naklukin Babilonia dan membebaskan kaum Yahudi, mungkin agama Yahudi belum tentu ada sampai sekarang. Mungkin Kristen pun juga belum tentu ada, dan Islam pun juga belum tentu ada, karena ini merupakan agama yang beriringan gitu, yang ada banyak hubungannya. Jadi Daniel saking berjasanya disebutkan dalam Torah di buku of Daniel, di The Book of Daniel 8:20 bahwa Zulkarnain adalah raja yang merepresentasikan Media dan Persia. Dan kalau kita cocokin sama peta tadi, petanya Gomer dan Magog, kalau kita lihat Magog, Magog ini tinggal di daerah Rusia dan Georgia. Di mana Cyrus? Cyrus itu tinggal di daerah Iran, Iran Selatan lah. Kalau di sini di dekat Arpakshad nih, dekat Elam, dekat Madai. Jadi bisa dibilang kalau secara peta sebenarnya cocok. Cocok karena apa? Karena secara logika, Cyrus ini dia menguasai Media dan Persia. Media itu merupakan kalau di peta ini daerah Message, daerah Asyur, itu daerah Media. Jadi untuk pergi ke daerah Magog itu dekat, itu bisa, itu possible. Jadi Cyrus the Great adalah Zulkarnain merupakan teori yang masuk akal. Ada juga banyak isu yang mengatakan bahwa sebenarnya Zulkarnain ini adalah Alexander the Great. Tapi kalau kita cocokin dengan Al-Quran, tidak match, tidak pas jika disebutkan Zulkarnain adalah Alexander. Kenapa? Karena Alexander ini bukan merupakan seorang monoteis, bukan merupakan seorang God worshipper, bukan merupakan seorang yang taat kepada Allah gitu. Karena Alexander ini merupakan seorang penganut paganisme, dia menyembah banyak dewa. Dan juga banyak isu yang mengatakan bahwa Alexander ini adalah seorang homoseksual. Jadi dia tidak pas untuk mencerminkan bahwa dia adalah Zulkarnain. Dan dia juga dikenal sangat brutal dan keji
dan juga saling membunuh lawan-lawannya yang sudah kalah lah pokoknya. Jadi dia tidak pas, tidak match kalau dibilang dia adalah Zulkarnain. Sementara Cyrus, Cyrus merupakan orang Persia yang menganut Zoroastrianism, Zoroaster. Kalau Zoroaster ini sekarang disebutnya agama Majusi, penyembah api. Tapi itu kan sekarang, setelah udah banyak perubahan, banyak bumbu dari generasi ke generasi, sekarang Zoroaster itu menyembah api. Kalau dulu Zoroaster ini bukan merupakan agama yang menyembah api. Zoroaster ini merupakan agama yang lahir di tahun 1500 sebelum Masehi dengan nabinya namanya Zarathustra. Itu nama agama Zoroaster. Ini merupakan agama yang monoteis, satu Tuhan aja. Nama Tuhan adalah Ahura Mazda. Ini Tuhan yang menciptakan seluruh dunia. Agama ini besar di Iran, di Persia. Jadi ini merupakan agama dari Cyrus. Dan dia juga memiliki konsep namanya Angramainyu. Angramainyu ini merupakan konsep setan dalam agama Zoroaster. Jadi ada Tuhan, ada setan yang selalu berusaha menggoda manusia juga. Dan mereka juga Zoroaster mengenal konsep nanti saat hari akhir pembalasan kita akan nyebrang ke jembatan untuk masuk ke surga. Sama kayak konsep-konsep agama-agama Abrahamik. Cuma lama-lama karena banyak bumbu dari generasi ke generasi, sekarang agama Zoroaster ini menjadi agama penyembah api. Cuma dulunya dia adalah agama monoteis, satu Tuhan. Itu kenapa Cyrus ini cocok untuk menjadi Zulkarnain, karena dia adalah seorang monoteis, seorang penyembah satu Tuhan. Dan saat dia menaklukkan lawannya pun, dia dikenal tidak menggunakan kekerasan. Dia tidak membunuh lawan-lawannya, kecuali memang terpaksa gitu. Dan bahkan dia pun tadi membebaskan kaum Yahudi untuk pulang ke tanah kelahirannya. Dia nggak maksa kaum Yahudi harus menyembah agama dia. Dia nggak, karena dia tahu bahwa dulu agama itu diciptakan, diberikan untuk lokal. Jadi agamanya Yahudi ya untuk orang-orang Yahudi. Agamanya Zoroaster ya buat orang-orang Iran. Bukan agama satu untuk semuanya. Jadi dia tidak memaksa agama Yahudi untuk menyembah Ahura Mazda. Tidak, dia membiarkan Yahudi untuk tetap menjadi Yahudi. Dan dia pun dikenal adalah seorang raja yang sangat hebat. The King of the Kings itu bisa dibilangnya. Apa buktinya? Kalau sekarang, zaman sekarang kita ngomongin HAM gitu ya. HAM ini kan merupakan isu yang lagi ngetren-ngetren di dunia nih. Hak asasi manusia. Ini merupakan konsep yang pertama kali dicetuskan oleh Cyrus. Cyrus ini merupakan bapaknya HAM. Jadi kalau mau ngomongin HAM, Cyruslah bapaknya. Setelah dia menguasai Babilonia, menundukkan Raja Nabonidus, dan dia mengembalikan Yahudi, dia menceritakan di sebuah tulisan oleh Cyrus Ellinger. Dia menuliskan di Cyrus Ellinger gimana cara menjadi seorang penguasa yang adil. Menjadi a great ruler, a just ruler gitu loh. Jadi orang yang adil, yang bijaksana, dan dia juga dicintai oleh rakyatnya. Dan Cyrus Ellinger ini banyak dijadikan sebuah pedoman untuk banyak orang-orang yang menjadi pemimpin di dunia. Bahkan Alexander the Great pun sangat mengidolai Cyrus the Great. Banyak juga pemimpin dunia sekarang nih, zaman-zaman modern, yang memegang teguh ajaran dari Cyrus Ellinger. Salah satunya adalah Presiden Amerika Serikat Thomas Jefferson. Dia sangat menyukai konsep Cyrus Ellinger. Bahkan konstitusi Amerika pun lahir pengaruhnya banyak dari Cyrus Ellinger. Jadi dia monoteis, dia orang baik, orang adil. Lokasi tempat tinggalnya pun dekat dengan tempatnya Magog. Dia cocok untuk masuk sebagai Zulkarnain. Cyrus the Great. Nah, kalau kita ngomongin tentang Cyrus, sejarahnya singkat. Cyrus ini merupakan pangeran dari kerajaan Persis. Persis ini merupakan kerajaan kecil di daerah Timur Tengah saat setelah runtuhnya kerajaan Neo-Assyrian. Jadi setelah kerajaan Assyria itu runtuh, ada 4 kekuatan besar di Timur Tengah. Ada Lydia, ada Mesir, ada Babilonia, dan juga ada Media. Nah, Persis ini tempatnya si Cyrus, dia merupakan kerajaan kecil. Tapi singkat cerita, dia akhirnya berhasil menaklukkan Media yang merupakan kerajaan terbesar di Timur Tengah pada waktu itu. Dan akhirnya menyatukan Persis dengan Media dan menjadikan lahirnya kerajaan Achaemenid Empire. Ini merupakan empire gabungan dari Media dan juga Persia. Itu kenapa dia dibilang the man with the two horn, karena dia merupakan orang yang menggabungkan dua kerajaan. Sampai pada akhirnya dia juga mengakuisisi Lydia, dia juga mengalahkan Babilonia, sampai dia juga akhirnya memulangkan Yahudi ke tempat kelahirannya. Cyrus ini terkenal bukan karena kejeniusan dia berperang. Cyrus ini terkenal menjadi King of Kings karena dia itu menjunjung tinggi HAM. Dia anti perbudakan. Itulah kenapa dia dicintai oleh rakyatnya, dan dia sangat terkenal, dan dia dipanuti oleh banyak raja. Bahkan 1000 tahun setelah dia mati, dia kekal namanya Cyrus the Great sebagai the King of Kings. Dia Cyrus the Great, dan dia cocok disebut sebagai the man with the two horn, Zulkarnain.